Hai sahabat Buddha, salam jujuan. Ini ada Bapak Turan Rasenina. Amin ijab, ikan meringan, ibas kini jujuan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang limpah. Amin. Sahabat Buddha, hasil tangkapan ini, ha. Ini ada gabus ya, atau ikan haruan katanya ini sahabat Buddha. Ini besarnya ini lebih sekilo ini. Dan ini dapat semula, ha. Apa namanya ini? Ikan kalau di sini namanya ini sahabat Buddha. Ikan apa namanya? Bulan-bulan. Ini buat kita bersih ya. Ya bersihkan ini semua. Tu sate kena ni nak anjing mahal macam tu. Tu sate. Kalau jenang je bayar buat kena. Payah kali lu sahabat dah licin. Aku aja nariknya tadi sus. Bang dia tadi pegang. Bau kan jangan dekatnya. Tadi udah kami mandi. Mak berat kan megangnya. Aku aja nangkepnya licin tapi berat. Berapa kilo lain? Buat sikit siapin aku. Di sini. Si galang yang ada entah? Ya ni. Dah. Si galang. Iya, ini memang gemetua betul ini dah. Kan ada ni. Kalau gak pegang gini pakai kenal bikin kali takut aku tanganku lah. Harus. Sebenarnya aku gak mau kepalanya ini sampai bila seram kan. Terbayang-bayang tak kepala apa jadinya aku nampak kayak ini. Tapi Bang J suka ini. Enak kok banyak vitaminnya. Ya. Berah kepala ya. Diamlah dulu, diam dulu di sini. Diam kau dulu. Takut lemak. Di dalamnya. Biar bersih. Nanti enggak berlah nanti. Ih, tengok udah daging ini sahabat Buddha besar-besar kayak gini. Ini sahabat Buddha, kita dapat banyak ini. Kami semuanya kurang selera sahabat Buddha. Gimana ya?
kurang selera kalau ikan gabus ini. Cuman kalau karena obat-obat sakit luka gitu, nggak apa-apa gitu sebab benda. Kami semuanya, apalagi Menda ya kan Wah, udah pun kurang gitu. Mau sih makan, mau makannya, tapi kurang dulu gitu. Bayangin ada sisiknya gini, tak kemana-mana. Nengok kepalanya yang tak terbang kayak ini tuh rasanya. Dia simpan dulu situ, nanti biar kita cuci deh. Sana deh. Kalau ini masih suka lah kan, ini sama kayaknya rasanya kayak ikan talapia itu. Inilah kalau udah namanya sini apa men? Musim kemarau sahabat juga. Buang aja semua kepalanya lah. Tengok banyak itu. Sebentar. Sudah selesai. Ya, bawa itu mangkok hijau ya, ada cabenya. Kalau. Wah, pe lubuk lah tunggu nurun dah ya Pak Men. Wah. Lubuk yang tengok bagian dah kini. Nggak habisin dulu sama Bi Udah. Lebih 3 kilo ini. Gabus lagi. Kalau ini Bi Udah suka ya. Anak-anak pun suka. Tapi kalau gabus memang kurang. Nanda ya. Simpan aja ke kulkas lah, atau peti es. Banyak di sana. Mau kan panggang ini Menda? Enggak. Kalau musim kemarau gini tinggal bentang aja berondolan sayur ini udah tangan di ini banyak. Banyaknya onda ya bisa ada kantong tena ya sahabat Udah, beraktivitas kita selanjutnya.